Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers sebenarnya. Oke, jadi di video kali ini aku mau main enggak main sih sebenarnya. Aku lebih tepatnya ngebahas soal ya seperti biasa lah ya. Aku ngebahas Exodia kemarin udah berapa lama yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Aku udah pernah bahas soal Exodia. Jadi di sini teman-teman Exodia aku dapat kabar bahwa dari subscriber aku, salah satu subscriber aku katanya bilang gini, "Bang, Exodia udah di take down bang," katanya gitu. Videonya yang bahas CPS. Dan kita lihat di sini teman-temannya, aku udah di Exodianya. Jadi di sini kita lihat videonya, yap, bener-bener hilang teman-temannya. Jadi nggak ada lagi video tentang CPS, tapi yang adanya Grotopia asli teman-teman. Dan di sini menurut gua pribadi teman-teman, ini kayaknya dipantau sih, kayaknya dipantau kalau menurut gua channel YouTube-nya Exodia ini kan, karena dia terlalu kaya ya kan menurut ya teman-teman, dia terlalu pro juga teman-temannya. Kita klik subscribe juga lah biar nah mantap kok Exodia. Jadi di sini teman-temannya karena dia juga di sini ada biodatanya juga teman-temannya, istilahnya bionya lah ya, istilahnya bio. Nah ini ada bio tentang Grotopianya dia teman-temannya, ada dokter, wah Titan dokter ya, kalian tahu sendiri kalau Titan dokter itu susah banget didapetin dan sekarang kayaknya gampang sih karena ada script ya. Dan juga of legend, nah ini nih legend ini nih susah dapetinnya ya. Aku udah coba waktu itu aku mau dapetin legend apa ya, legend title kayaknya. Ini susah banget asli, susah banget ya. Apalagi sekarang tuh legend title, legend apa itu susah banget didapetin. Nah, kita lanjut lagi teman-teman pembahasan kita ya. Di sini banyak banget tentang Grotopia si Exodia, tapi Grotopianya tuh yang ori, bukan Grotopia CPS ataupun apa ya, Grotopia yang lainnya lah ya istilahnya. Ini nggak bisa bikin konten. Karena ini gua rasa ya teman-teman ya, karena kemarin kan aku udah bilang bahas ya teman-teman ya, udah gua bahas di video sebelumnya itu tentang takedownnya si Exodia ya. Jadi videonya itu di takedown sama Ubisoft ya. Biasalah ya, Ubisoft tuh kalau udah orang kaya kayak gini udahlah, gak usah lagi kutak-atik, kena banned, pasti kena banned. Tapi yang aku bingung teman-teman, tapi kalau yang lain ya, yang lain kayaknya nggak ketahuan deh. Kayaknya yang lain nggak tahuan ya. Coba kita cek ke mungkin yang udah akunnya kena ban, mungkin ke si Valen ya kayaknya ya. Ah ya, ke Valen ya. Kayaknya Valen Valentinus Jauhari ya. Kita coba lihat Valentinus Jauhari. Aku udah lama banget nggak kesini. Tapi jujur, kayaknya dia nggak bahas Grotopia yang okay. Nah, di sini kalau aku lihat di kontennya Bang Valen ini kayaknya nggak ada ini ya. Kayaknya kalau menurut aku ini deh. Kalau GTPS kayaknya nggak ada. Kalau menurutku sih nggak ada nih. Kayaknya GTPS nggak ada sih. Valen nggak main sih GTPS. Kalaupun dia main pasti harusnya ada ini sih, ada yang dibahas gitu. Tuh banyak yang kena ban juga akunnya Jo. Gila sih si Valen, walaupun dia kena ban tapi tetap berjuang gitu, tetap berjuang. Jadi teman-teman ya, ini pembahasan aku ya. Kalau dari Valen sih kayaknya dia tetap main Grotopia yang ori daripada dia main Grotopia yang CPS ataupun bahas yang Grotopia yang lain. Nah, itulah teman-teman ya. Aku juga bingung kenapa yang Valen aja itu tetap keke dia main Grotopia asli daripada main Grotopia yang offline atau private server. Tapi kalau Exodia ini berani-beraninya dia udah tahu dipantau sama Ubisoft nih, masih nekat untuk mainin CPS dan juga dibikinin konten. Ini aku juga bingung apa dari
Mungkin ya kalau menurut aku kan Exodia ini kan pinter juga ya kalau untuk bahas-bahas bahas-bahas gacha, bahas-bahas profitan, bahas-bahas apa itu banyak banget dan dia tahu semua. Dan tahu juga tentang ini ya mau apa ya mau mining atau enggak gitu. Orang udah tahu semua gitu. Dan di sini aku seneng banget sih. Yap, konten Exodia sekarang udah enggak ada lagi, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, tapi di sini ada game santuy. Game santai. Jangan main Grotopia, guys. Kayak di home-nya sih lagi nge-live, tapi enggak tahu. Aku enggak tahu sih. Tapi masih live dia, teman-teman. Kalau di sini kayaknya enggak ada sih. Coba kita lihat live-live-nya aja deh. Oh, udah jarang live ya si ini Bang Arman. Bang Arman udah jarang live. Tapi aku subscribe dia kok. Aku udah subscribe dia, teman-teman ya. Jadi karena aku selalu keliling-keliling dengan apa ya namanya dunia Grotopia, jadi aku harus mencari informasi-informasi tentang Grotopia, walaupun ya Grotopia gua kayak gitu-gitu aja gitu kan. Kalian lihat sendiri ya, kontenku itu Grotopia tuh enggak jelas semua. Nah, ini adalah sebuah trikku sendiri ya. Tapi ya wis lah. Gua main juga advance, enggak main kayak gimana gitu. Tapi kadang kayak Bang Exodia lagi kan, ya balik lagi ke Exodia. Kalau Bang Exodia kan niat banget kan gitu kan demi mencapai cita-citanya gitu ya. Akhirnya tercapai juga ya, semuanya tercapai, teman-teman. Dan wis, gue seneng juga sih sebenarnya sama Exodia. Dia bahas-bahas profitan, bahas-bahas gacha, bahas-bahas video soal show lah atau apalah gitu, pamer-pamer gitulah. Gue juga seneng sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya dia kena banned. Dan di sini auto panik sih sebenarnya. Ya wis lah, cuman mungkin sampai di sini aja dulu video aku, teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Next kita bakal nanti bahas-bahas video berikutnya. Oke, okay? See you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.